Assalamualaikum bunda-bunda yang baru gabung dan juga sahabat dari Umu Najwa, selamat menyaksikan video dari Umu Najwa di sini ya. Seperti biasa Umu Najwa di sini mau masak sambal batok kelapa dan juga rebusannya. Di sini rasanya enak banget loh bunda, bagi yang gak pernah nyobain cobain aja. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe di bawah. Oke, di sini ada bahan-bahannya. Ada bawang putih, ada ikan asin patin, dan juga irisan bawang merah, daun kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan juga ada asam durian, ada tomat, ada rimbang, ada gambas, ada pare, ada kacang panjang, ada juga terong panjang, dan juga jipang. Oke, kita lanjut memasak. Kita panaskan airnya terlebih dahulu ya bunda. Lalu dan kita masukkan irisan bawang putih, bawang merah, dan juga daun kunyitnya ya. Lanjut kita berikan sedikit minyak goreng aja. Dan lanjut kita masukkan kacang panjang ya. Lanjut kita masukkan garam sesuaikan sama selera dan juga gula disesuaikan sama selera ya bunda. Lanjut kita masukkan asam duriannya, kita masukkan semua asamnya ya bunda, dan kita beri air secukupnya aja. Lanjut kita blender ya bunda. Nah di sini udah kita blender, lanjut kita tuangkan ke dalam batok kelapanya. Kita masukkan semua asam yang udah kita blender tadi ke dalam batok kelapanya. Nah udah segini aja, lanjut kita bakar ya bunda. Nah sekarang kita bakar ya bunda, kita bakar gini aja, kita tunggu hingga kering. Nah di sini udah kering ya bunda, udah matang, cukup segini aja. Lanjut kita matikan kompor dan kita angkat. Kita bakar terlebih dahulu ikan asin patinnya ya bunda, hingga agak sedikit kering agar makannya lebih enak dan lahap nantinya ya bunda. Di sini adalah masakan khas Rokan Hulu Riau, dijamin enak banget sambal batok kelapanya. Tara, ini dia bunda, sambal batok kelapa plus dengan rebusannya. Ada ikan asin juga loh bunda, untuk penyantap makan lebih enak. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video Umu Najwa. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe di bawah ini. Tunggu video Umu Najwa selanjutnya. Terima kasih.